그렇지 못한 태도 간절히 몸에 쌓여 요즘 풀린 몸도 배로 거침없이 치킨 뒤집어진 1990 Black 하면 pink 우린 예쁜 젊은 savage 원옷에 내놓고 패치 너 머리에서 칼로 뭐 패치 두 손은 가득한 파채 큰 것만 많이 보 파채 눈높이 고데기 물 만난 물 거기 꿈꿈키 난 탁실 유학해 I'm fat. Nah, udah lihat kan tadi videonya seru banget. Du-du-du-du-du. Pianisti. Kamu pianisti ya? Enggak, dia nih yang bikin artikelnya. Udah bentar. Itu kan tadi bukan lagunya Via Valen. Bukan. Kalian tau gak tadi lagunya siapa? Gak tau sih, du-du-du doang sih aku dengernya. Itu tadi lagunya Blackpink. Kalau yang suka Korea pasti tahu deh Blackpink. Aku nggak tahu. Kamu nggak pernah TV ya? Nggak punya TV. Beliin. Beliin ya nanti subscribe ya. Blackpink ini girl band asal Korea Selatan. Ya pasti teman-teman pasti tahu lah. Yang kemarin salah satu membernya sempat ke Indonesia dan sempat ramai juga. Ya. Yang namanya Lisa. Oh tahu aku. Yang sekarang duduk di sini kan? Di tengah. Yang ini. Yang pasti bukan saya. Jadi ini kenapa sih kok tiba-tiba si Via Valen nyanyi lagunya Blackpink? Apa jangan-jangan dia mau audisi? Jadi gimana? Ya itu viral di Instagram. Itu masuk ke Instagram berbagai Instagram akun gosip. Itu ternyata dalam acara di konser di Hong Kong. Oh. Ya, itu tapi kurang tepatnya saya enggak tahu tepatnya itu acara apa, cuma di bannernya itu pasti ada tulisannya Hong Kong 2018 itu konsernya. Di situ. Dia mau pergi ke mana? Ke Hong Kong. Biasanya gitu kan. Pergi ke Hong Kong. Nanti Via Valen bisa jawab gitu. Dan ini acaranya di Hong Kong tapi dia nyanyinya Korea ya? Luar biasa ya. Kayaknya tuh belibet banget loh itu lagunya. Lintas bahasa ya? Bahasa Korea itu. Tapi kamu apal jogetannya? Ini dia tahu nih Blackpink. Ya, aku gak bisa jogetnya. Tapi lagunya tahu. Tahu dong, tapi jangan nyanyi ya. Jangan nyanyi. Padahal aku udah mau menjebak ini. Du-du-du-du-du. Nah yang aku sempet baca artikel buatannya Made in Mas Angga. Itu dia itu yang bikin itu heboh adalah misal aku nyanyi nih ya, du-du-du gitu. Apa lagu Korea? Ya udah mungkin biasa aja gitu ya, walaupun aku misalnya nanti karena kamu bukan Via gitu ya. Oh iya, itu mungkin ya. Tapi yang bikin itu unik karena ada koploannya gitu kan. Oh iya, wow. tadi. Makanya beda tuh. Terus koploannya. Iya, keren banget itu. Kayak gitu. Jadi itu ada bumbu-bumbu gitu ya. Iya, bumbu. Jadi ini tuh gini, Via, kalau diurut itu acara di Hong Kong. Nyanyi Korea dengan kearifan lokal. Ini mungkin nanti memberi inspirasi buat Blackpink mungkin mau cover lagu Sayang. Oh iya. Ya bisa boleh. Nah, ini buat Anda Blackpink ya. Nonton enggak ya kira-kira dia masih bisa? Mungkin nonton. Gimana sih? Gini ya? Gini Little Heart. Gitu. Jadi untuk Blackpink, ayo dong untuk Blackpink. Nanti kamu gantian cover lagu saya. Saya Valen ya. Atau yang kegiatan yang atau imut-imut itu lagunya Asian Games kemarin. Oh iya, Ayo itu juga keren. Boleh, itu dalam bahasa Korea. Itu keren tuh kayaknya. Jadi tapi Via pernah nggak sebelumnya? Kayaknya Via tuh memang ke Korea-Koreaan gitu nggak sih arahnya? Kayaknya dulu sebenarnya dia agak ke Jepang tuh kan. Oh ke Jepang. Geser. Iya, tetanggaan lah, tetanggaan. Korea, Jepang. Ya, tetanggaan lah ya. Kan kita semua masih tetangga gitu. Jadi itu tadi, kalau kamu ketinggalan kabar selebriti kemarin, yaitu Via Valen yang heboh dengan kupluan du-du-du-du. Oh iya. Nah, itu aja dari kami. Aku Ins. Aku Raras. Aku Angga. Kita pamit. Dadah.